7. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di channel ini. Tanggih banget. Hanya dengan waktu 2,5 jam saja, baterai motor listrik ini sudah terisi penuh. Sebagai skuter listrik baru, Joy E-Bike Gen NXT menawarkan spesifikasi mumpuni dan fitur-fitur canggih. Selain itu, Joy E-Bike Gen NXT juga memiliki tampilan yang elegan dan kelas lah. Skuter listrik ini kelas banget. Untuk desainnya, Joy E-Bike Gen NXT bergaya sepeda motor kece dan lampu serta lekukan-lekukan yang dibilang cukup tajam lah guys ya. Jadi katanya sih, jadi skuter listrik ini bakalan menjadi salah satu pesaing Odyssey Racer dan Hero Electric Adria di pasar India maksudnya. Jadi motor ini motor dari India lagi guys. Jujur aja ya guys, untuk perkembangan motor listrik India dengan Indonesia, gue bilang India tuh lebih lebih maju satu langkah di depan gitu daripada Indonesia. Ini banyak banget rumahan-rumahan gitu, pabrik-pabrik kecil yang buat motor listrik produksi sendiri gitu, dan itu yang menjadi kelebihan dari India guys. Oke, balik lagi ke motor listrik ini ya guys. Joy E-Bike menawarkan skuter listrik ini dengan kecepatan tertingginya maksimalnya itu cuma 25 km per jam. Ini rendah banget ya. Ya, motornya juga seperti itu sih bentukannya. Jadi skuter listrik ini dibekali paket baterainya itu pakai lithium ion 1,38 kWh dan diklaim dapat menempuh jarak 60 km guys. Dan ini kecepatan 25 kilo cukup rendah ya guys ya. Dan untuk jarak tempuh 60 kilo ya cukup lah ya, segini sedang lah guys ya. Dan untuk pengecasannya itu pengisian daya ini dapat terisi penuh hanya dalam waktu tadi gue bilang 2,5 jam saja. Dan untuk fiturnya, Joy E-Bike NXT ini sudah dilengkapi mendapatkan cluster instrumen semi digital, ada pengisian daya USB juga, dan ada sistem anti pencurian. Dan skuter listrik ini ada 3 pilihan warna ya, katanya sih ada hitam, putih, dan merah. Oke guys, jadi kalau ngebahas motor listrik yang dibilang produk-produk rumahan seperti ini tuh nggak banyak informasi yang gue dapet, pokoknya sedikit banget. Dan kadang nyari si videonya pun, nyari video official itu agak kesusahan karena mereka tuh kayak video-videonya itu masih sedikit gitu di YouTube officialnya itu masih sedikit dan gak banyak. Tapi ya mudah-mudahan ini jadi informasi ya, walaupun sedikit tapi informasi buat kalian semua. Oke guys, terakhir deh kita bahas harganya. Memiliki banyak keunggulan, motor ini tuh katanya sih ditawarkan dengan harga Rp74.148 atau ketika kita rupiahin ini di angka 13 jutaan. Emang sih harganya lebih murah-murah ya guys daripada Indonesia gitu. Ini 13 jutaan dan ya dengan speknya yang standar-standar aja sih, dan oke lah cukup. Oke lah guys, karena informasinya cuma sedikit, jadi mungkin videonya segini aja dulu dari gua, dan kita kembali lagi di video berikutnya, selanjutnya maksudnya, dan see you di next video pokoknya. Dan terima kasih yang udah menonton, dan bye-bye, thank you for watching, ciao, ciao, ciao.